hari kiamat. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat-ayat yang menceritakan tentang kedatangan hari ini. Ia dikatakan sebagai hari kemusnahan dan pengakhiran bagi semua makhluk di atas muka bumi ini. Di antara salah satu tanda-tanda besar hari kiamat ialah Ad-Dukhan, yang bermaksud kabut atau asap yang tebal. Asap yang tebal ini dikatakan akan menutupi cahaya matahari selama 40 hari lamanya dan memberikan kesengsaraan kepada seluruh kehidupan yang ada. Menurut pandangan sebahagian para ilmuwan, asap tebal ini dikatakan menjadi permulaan kepada berlakunya tanda-tanda kiamat yang lain. Ini kerana kedatangan Imam Mahdi sering dikaitkan dengan berlakunya tanda-tanda dari langit. Meskipun demikian, tidak ada sesiapa yang mampu untuk mengesahkan perkara ini. Justru, terdapat juga pandangan-pandangan lain yang menyatakan Ad-Dukhan hanya akan terjadi setelah berlakunya tanda-tanda besar yang lain. Ad-Dukhan adalah merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Dan disebutkan dalam hadis Hudzaifah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda yang pertama adalah Ad-Dukhan. Tetapi ini tidak bermakna Ad-Dukhan itu akan muncul dulu sebelum keluarnya Imam Mahdi. Kerana dalam hadis riwayat lain juga ada menyebutkan susunannya lain. Ada yang menyebutkan Ad-Dukhan kemudian. Tetapi di situ kita boleh melihat perbezaan riwayat ini membuktikan bahawa susunan ataupun turutan kronologi tanda kiamat yang besar ini kita tidak mampu untuk nak pastikan. Sama ada apabila Mahdi keluar itu, adakah ketika itu Ad-Dukhan sudah muncul ataupun tidak. Tetapi kita boleh katakan Imam Mahdi itu keluar ketika mana fitnah dan juga kezaliman sedang berleluasa ketika itu. Imam Mahdi atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Nama ini disebut-sebut akan kemunculannya di akhir zaman nanti. Beliau dikatakan menjadi figura yang akan memerintah bumi ini dengan penuh keadilan. Beliau akan menyatukan umat Islam di bawah satu sistem pemerintahan khalifah yang berteraskan ajaran Islam. Al-Hafiz Abu Hasan Al-Aburi mewakili kumpulan ulama yang jumhur yang bersetuju bahawa Imam Mahdi itu benar-benar akan muncul. Beliau telah sebut di dalam kitabnya bahawasanya kemunculan Imam Mahdi ini telah pun sabit dan telah pun mencapai tahap mutawatir. Hampir kesemua para ulama kita menyebutkan bahawa dia akan muncul, akan mentadbir bumi ini dengan adil selama beberapa tahun. Itu adalah kumpulan yang paling ramai. Kedatangan figura ini menjadi perbahasan di kalangan para ilmuwan. Meskipun terdapat hadis-hadis sahih yang menyatakan akan kemunculan figura ini, namun terdapat juga hujah-hujah dari mereka yang tidak bersetuju dengan kemunculannya. Ada beberapa orang di kalangan ulama Islam antaranya Ibn Khaldun dan Imam Muhammad Rashid Ridha yang mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan kemunculan Al-Imamul Mahdi ini disebabkan beberapa dalil. Yang pertamanya ialah disebabkan berlaku at-ta'arud, kontradik di antara hadis-hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi ini. Contoh yang saya sebut di sini, berapa lama Imam Mahdi memerintah? Ada yang sebut 7 tahun, ada yang sebut 9 tahun. Yang betul berapa tahun? Kemudian kata Rashid Ridha dan Ibn Khaldun juga, antara ta'arud kontradik ni juga ialah peperangan-peperangan yang disebutkan oleh Rasulullah. Walaupun dia adalah hadis sahih, tetapi dia berlaku ta'arud ataupun kontradik di antara isi-isi hadis ni. Ada yang kata berlaku perang yang dahsyat. Dalam masa yang sama hadis sahih, ada yang berkata tidak berlaku apa-apa peperangan, tidak berlaku pertumpahan darah. Jadi kumpulan minoriti ulama yang kata
peristiwa Mahdi ini tidak benar dan tidak akan berlaku. Yang pertama disebabkan kontradik yang terlalu jelas. Dan hujah mereka yang kedua, mereka kata ulama yang mengingkari lebih ramai. Itu tidak betul sebab jumhur adalah yang mengisbatkan kemunculan Imam Mahdi. Dan yang ketiga, kata Rashid Ridha dan Ibn Khaldun bahawasanya peristiwa kemunculan Imam Mahdi ini tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Tidak disebutkan di dalam mana-mana sahih yang besar ini. Maka di atas hujah-hujah ni lah, hak kumpulan minoriti ni kata mereka menafikan kemunculan Imam Mahdi pada akhir zaman. Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam perkara berkaitan dengan Imam Mahdi ini, iaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini bahawa Imam Mahdi benar-benar akan muncul dan ia sebagai tanda-tanda besar hampirnya hari kiamat itu. Ya. Dan dalam hadis Nabi SAW jelas menyatakan bahawa daripada keturunan Nabi SAW dan juga namanya dijelaskan hadis, ya, ismuhu ka ismi, namanya seperti nama aku, kata Nabi SAW. Jadi maknanya Ahli Sunnah Wal Jamaah menyatakan bahawa benar-benar wujud dan dia sebagai tanda dekatnya hari kiamat dan dia merupakan apa yang kita sebut sebagai komander terakhir umat Islam. Kan, iaitu yang akan memimpin seluruh umat Islam balik kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyariat seperti mana dibawa oleh Nabi SAW dengan sebenar-benarnya. Dia akan menundukkan raja-raja yang engkar dan mungkar di kalangan orang Muslimin dan juga akan menundukkan orang-orang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala agar tunduk sama-sama di bawah pemerintahan Imam Mahdi ini. Pandangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah menyatakan bahawa kedatangan Imam Mahdi pasti akan berlaku suatu hari nanti. Ia bertepatan dengan hadis-hadis sahih yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat mengenai satu figura yang akan mentadbir dunia dengan penuh adil. Berdasarkan sebahagian riwayat, Imam Mahdi dikatakan merupakan Ahlul Bait yang berasal daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah memberikan gambaran mengenai ciri-ciri fizikal figura ini sebagai rujukan kepada kita semua. Nama beliau Muhammad dan nama ayah beliau Abdullah. Imam Mahdi berarti Al-Mahdi, berarti yang mendapat hidayah daripada Allah. Perkataan Mahdi atau wazan maf'ul yang merujuk kepada Ar-Rashid. Rashid berarti yang mendapat hidayah daripada Allah Taala, mendapat petunjuk daripada Allah. Beliau akan muncul di Madinah dan beliau adalah penduduk Madinah Al-Munawwarah. Itu disebutkan secara jelas. Sudah tentu kelahirannya daripada orang Arab kerana ia daripada keturunan Nabi SAW, iaitu daripada Ahlul Bait, daripada keturunan Rasulullah SAW melalui Fatimah, menerusi Fatimah dan suaminya Ali karamallahu wajhah. Beliau dibai'ah secara paksa. Dan beliau tak mau untuk menjadi pemimpin nombor satu ni, dia tak mau dengan jawatan tersebut. Sebab ketika itu beliau tak ada persiapan yang penuh untuk menjadi seorang pemimpin besar. Jadi dalam hadis mengatakan bahawa bila datang seorang yang bersifat demikian, yang patut kamu bai'ah, kamu hendaklah mengikuti, mentaatinya, walaupun kamu terpaksa mengikutinya dengan keadaan merangkak di atas salji. Selepas Allah mempersiapkan Muhammad bin Abdullah yang merupakan cicit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu malam, persiapan dari segi ilmu, persiapan dari segi iman, baru beliau bersedia dan bersetuju untuk dibai'ah sebagai pemimpin umat akhir zaman. Maka ketika itulah beliau mula dibai'ah di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Imam Mahdi sudah pastinya bukan berasal dari Nusantara. Ia juga sudah pasti bukan berasal dari Eropah. Justru, segala hujah yang menyatakan mengenai dakwaan ini adalah tidak sahih dan tertolak. Ini kerana ciri-ciri yang digambarkan oleh baginda SAW sangat menyanggahi perkara ini.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud menerusi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa ciri fizikal Al-Imam Mahdi itu sendiri. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Mahdi minni, dia datang daripada aku. Dan Nabi menyebutkan antara sifat fizikalnya adalah ajla al-jabhah. Ajla ni macam kita nak bagi tahu adalah dahi yang macam agak luas. Kemudian Nabi SAW bagi tahu dia punya hidung dia aknal anf. Maksudnya hidung dia ni mancung. Tapi bila disebutkan mancung dengan perkataan ini, bukanlah mancung seperti hidung Eropah. Sebab hidung Eropah, dia punya mancung dia straight. Tetapi Imam Mahdi ni dia mancung Arab. Orang Arab ni mancung dia, dia bengkok dia. So itu sifat dia. Jadi kalau kata ada Imam Mahdi yang tiba-tiba keluar daripada Eropah, orang Eropah yang mengaku dia sebagai Imam Mahdi, maka ini tidak benar kerana hidung ni mungkin akan berbeza. Apatah lagi kalau kata Imam Mahdi tu muncul daripada Asia Tenggara ni yang berhidung pesek, maka lagilah tidak benar. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Mahdi min itrati." Mahdi itu daripada nasabi, keturunanku, ahli baiti. Huraian dia, itrati itu ialah keturunanku dan ahli keluargaku, min waladi Fatimah, kata Rasulullah SAW, daripada anak Fatimah. Jadi kalau kita nak mengenali tentang ciri fizikal Imam Mahdi, maka kita boleh menjadikan hadis Nabi SAW sebagai panduan kita. Sebahagian daripada para penulis cuba untuk nak mengaitkan rupa paras Imam Mahdi ini mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi sekadar pengetahuan saya, ciri-ciri khas itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Apa yang saya tahu bahawa hadis yang sahih menyebut bahawa cirinya khas adalah daripada sudut namanya, daripada sudut keturunannya, daripada sudut dahi dan juga hidungnya. Keturunan yang mulia. Itulah di antara salah satu ciri-ciri yang terdapat kepada Imam Mahdi yang berasal dari salah silah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Abdullah ataupun terkenal dengan nama panggilan Al-Imamul Mahdi, beliau adalah cucu cicit susur galur daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis kata iaitulah daripada susur galur Hasan ibn Ali. Dan yang keduanya, hadis yang menceritakan tentang bahawa dia adalah ahli keluarga Nabi ialah Nabi sebut dalam satu hadis juga yang sahih, la tadhhabu au la tanqadi dunya, tidak akan berakhir umur dunia ini sehinggalah seorang lelaki daripada orang Arab mentadbir bumi ini, dan lelaki itu min ahli baiti, beliau adalah dari kalangan ahli keluarga aku, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi ni ada, mereka ni wujud, dan silsilah nasab mereka tidak boleh diperolok-olokkan oleh orang ramai. Di antara ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai baginda dan juga ahli keluarganya. Mencintai bukan sekadar di bibir, namun mencintai perlu dari hati. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Baihaqi yang bermaksud, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Antara tanda kesempurnaan iman ialah apabila seseorang itu mencintai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tanda kenifakan seseorang itu apabila dia begitu membenci ahli keluarga Nabi. Semua ahli keluarga Nabi yang masih hidup sehingga pada zaman hari ini, nasab mereka jangan diperolok-olokkan, jangan menghina mereka sebab ia ada kena-mengena dengan kesempurnaan iman kita. Di setiap negara yang ada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi, sebenarnya ada ulama yang pakar tentang nasab. Di Syam, ada ulama yang pakar tentang nasab. Di Mesir, di Yaman, di Indonesia. Tak boleh siapa-siapa pun dengan sewenang-wenangnya nak mengaku ahli keluarga Nabi. Sebab ketika seseorang itu mengaku ahli keluarga Nabi,
dia akan diminta untuk didatangkan apa bukti. Kamu ada golongan Nabi, ayah nama apa? Atuk kamu nama apa? Ulama yang pakai nasab, yang menyimpan susur galur ini, yang tersebar di keseluruh dunia ni, kita dengan keluarga yang kita miliki ke atas, kita tak boleh nak reka nama atuk kita apa, nama nenek kita apa, kita tak boleh reka. Maka ulama-ulama yang pakar nasab ini, mereka yang akan menentukan kesahihan seseorang itu sama ada dia keturunan Ahlul Bait ataupun tidak. Ketika seseorang itu adalah Ahlul Bait dan dia orang soleh, ketika itulah umat Islam diminta untuk menghormati mereka dan menyayangi mereka kerana ia berkait dengan kesempurnaan iman mereka. Menurut lipatan sejarah, telah muncul individu-individu yang mendakwa bahawa diri mereka adalah Imam Mahdi yang dinantikan. Di antara individu yang pernah membuat dakwaan ini adalah Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah, Muhammad bin Tumar, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dunia Islam pernah digegarkan dengan penawanan Masjidil Haram dan peristiwa berdarah pada 20 November 1979. Peristiwa hitam ini berlaku apabila seorang pemuda yang bernama Juhaiman Al-Utaibi bersama para pengikutnya seramai 200 orang telah mendakwa bahawa mereka telah menemui Imam Mahdi yang sebenar. Imam Mahdi yang dimaksudkan itu adalah seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qatani yang didakwa telah muncul di dalam mimpi mereka. Serangan bersenjata ini telah berlaku sebaik sahaja para jemaah seramai kira-kira 50,000 orang dari seluruh dunia selesai melakukan solat subuh berjemaah. Hanya setelah 6 hari berlalu dan ratusan nyawa menjadi korban, barulah pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menawan kembali Masjidil Haram ini dari tangan mereka. Pada tahun 1979, telah terjadi satu peristiwa berdarah yang berlaku di Kota Suci Makkah, di Masjidil Haram itu sendiri. Iaitu peristiwa ini adalah peristiwa tentang seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Dia dan kumpulannya pada asalnya mereka ini adalah anak-anak muda yang baik, yang rajin menuntut ilmu. Tetapi kemudiannya telah disesatkan oleh syaitan sehinggalah mereka mendakwa mereka ini sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dinyatakan Nabi SAW sebagai pemimpin akhir zaman. Dan pada waktu itu dengan kegemparan yang berlaku, keributan yang berlaku, suasana yang dari sudut politiknya tidak stabil, kita dapat lihat pertarungan ataupun pertemuan di antara beberapa orang anak pemimpin-pemimpin negara Arab pada masa itu. Jadi satu ketika ini mereka telah merancang untuk nak meniru kronologi apa yang terjadi dalam hadis Nabi. Mereka ingin dibai'ah di Masjid Al-Haram itu sendiri. Jadi ketika itu mereka sudah mula menyeludupkan senjata-senjata menerusi jenazah ataupun keranda yang membawa jenazah setelah berhari-hari lamanya. Dan ketika mereka mengumumkan mereka ini adalah pengikut Imam Mahdi, ketika itu mereka menawan Masjidil Haram. Akhirnya berlaku kepungan daripada pihak polis selama berhari-hari lamanya dan akhirnya mereka ini tumpas jua. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1970-an, 79 itu sebagai contohnya seorang mengaku menjadi Imam Mahdi. Ini bukan perkara menghairankan kerana sejak daripada zaman sahabat dahulu dah ada yang mengaku menjadi Nabi. Menjadi Nabi dan ada yang mengaku menjadi Imamul Mahdi. Bahkan ada kalangan mereka yang sanggup mengaku menjadi Imam Mahdi tapi dia seorang perempuan pun ada berlaku sedemikian. Jadi apa yang berlaku dalam tempoh sebelum ini bukanlah Imam Mahdi yang sebenarnya. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman nanti bila keadaan menjadi sangat krusial dari sudut politiknya, sudut tidak stabilnya, maka pada masa itulah Allah Taala akan munculkan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah umat, membawa kebaikan, membawa keadilan sehingga pada masa itu dunia akan menjadi begitu aman dan perbendaharaan khazanah kekayaan bumi akan terbit untuk dinikmati oleh semua manusia. Tetapi apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini adalah kita akan mendapati
isu Imam Mahdi ini selalu dimainkan oleh beberapa watak daripada zaman dulu sampai sekarang. Iaitu manusia ini terlalu bermudah-mudah untuk nak mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun tokoh kegemarannya sebagai Imam Mahdi. Kita tidak memungkiri ataupun mengingkari hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ia adalah sebuah hadis yang mutawatir yang telah diterima dan juga hadis yang sahih. Tetapi ramai manusia yang menyalahgunakan hadis-hadis ini untuk tujuan dan kepentingan peribadi masing-masing. Imam Mahdi adalah isu sensitif, isu yang dikaitkan ataupun selalu terpalit pada ajaran-ajaran sesat yang pelbagai. Imam Mahdi itu pasti akan muncul. Tetapi bagaimana kita nak tahu? Kita tunggu daripada ulama-ulama besar kita berbaiah kepadanya. Masa itu insya-Allah kita akan tahu siapa Imam Mahdi kita. Bak kata Sufyan, seorang tokoh hadis daripada kurun kedua Hijrah dulu. Kalau kita belum mendapati seseorang itu dibai'ah, diikuti oleh ramai orang, ramai para ulama yang muktabar di zamannya, maka janganlah kita percaya bahawa dia adalah Imam Mahdi. Saat datangnya Imam Mahdi itu pasti akan tiba. Tetapi jangan tergesa-gesa untuk memahdikan seseorang. Tidak sedikit mereka yang mendakwa dirinya seorang Nabi. Dan tidak sedikit juga mereka yang mendakwa dirinya Imam Mahdi. Dunia ini jelas menghampiri kehancuran. Kerakusan disebabkan kegilaan akal manusia yang lari dari batasan agama. Manusia saling merebut pengaruh diri, menggadaikan akhirat demi dunia yang sementara. Semoga kita sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala